Pemirsa, dalam menyambut Natal, gereja di Merangin sudah melakukan dekorasi untuk jamaah yang akan datang pada malam misa Natal dan hari Natal. Dibatasi jumlahnya mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dalam menyambut Natal, panitia Natal sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Gereja dihiasi dengan ornamen Natal seperti di Gereja Katolik Stasi Santo Ignatius Loyola Merangin. Persiapan jelang malam misa dan hari Natal sudah hampir 100% dilakukan oleh panitia Natal. Sedangkan untuk tema Natal tahun 2021 ini yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Namun untuk ibadah Natal pada tahun ini juga dilakukan pembatasan untuk jamaat yang datang. Seperti yang disampaikan oleh Joko Marsito, panitia Natal Gereja Katolik Stasi Santo Ignatius Loyola, yang mengatakan untuk jamaah yang datang dibatasi. Anak umur di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun tidak diperkenankan datang, serta daya tampung jemaah yang biasanya muat 200 jemaah hanya untuk 100 jemaah. Para jemaah juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk perayaan Natal di Bangku ini sederhana, tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu karena pandemi COVID ini, dan juga anjuran dari Bapak Uskup kami, di mana untuk perayaan kali ini disesuaikan dengan prokes, protokol kesehatan yang saat ini diterapkan di daerah kita ini. Sementara itu, kondisi keamanan di Merangin khususnya di gereja jelang perayaan Natal masih cukup kondusif. Walaupun demikian, pihak kepolisian juga terus melakukan patroli untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi umat Kristiani dalam merayakan Natal. Colongan, jadi setiap kegiatan kebaktian dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru, kami harus hadir dengan maksud untuk memberikan ketenangan, ketentraman bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani dalam melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.